Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Neneng. Ibu Neneng, Ibu Neneng lihat kamera dong, Bu Neneng. Kalau ini ibunya ibu siapa? Ibu Aat. Ibu Aat. Neneng sama Aat mah orang Sunda kayaknya ya. Leres. Leres tuh kan nama-namanya sama aku juga Rafael, orang Sunda ya. Ibu lagi jalan-jalan di sini? Iya. Lagi liburan? Lagi liburan. Emang aslinya di mana? Dari Karawang. Dari Karawang. Ih, bisa goyang Karawang atuh, Bu. Aku punya rezeki buat ibu, ada uang tunai Rp50.000 kalau ibu bisa jawab pertanyaan dari aku, mau nggak? Mau atuh ibu, lumayannya. Oke, pertanyaannya, ibu matahari terbenam di ada lagunya tuh timur. Nah, jadi terbenamnya di mana? Terbenamnya di laut sih. Di laut betul. Matahari terbenam di di mana terbenamnya? Di sana kan? Di mana? Di mana di sana, di toilet. Matahari terbenam di timur ya? Di timur? Di barat. Di barat. Oh, oke, tapi pertanyaannya bukan itu, terlalu gampang buat Kak Ayu pertanyaan. Pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaannya, kamu tahu tidak? Pulau paling barat di Indonesia adalah pulau paling barat di Indonesia adalah pulau Papua. Yang Pulau Papua ya. Pulau Papua, yakin? Kunci jawabannya? Salah. 1000 kali ya? Pulau 1000, yakin? 5, 4, 3, 2, 1, dikunci jawabnya Pulau 1000. Iya kali, gak tahu. Salah. Ya, sayang sekali. Pulau 5, 4, 3, 2, 1, yakin? Maluku. Dikunci Maluku. Pulau W. Pulau Barat. Pulau 1000, netos. 5, 4, 2, 1, jawabannya? Sumatera. Sumatera, salah. Sayang sekali belum rezekinya ya. Tapi kalau pengen tahu jawabannya nih, dia ada jawabannya. Waduh, gimana nih warga? Banyak banget yang terkecoh dengan pulau paling barat. Kalau pulau Papua itu letaknya di bagian timur. Dia aja waktu Indonesia Timur. Jawaban yang benar adalah Pulau Benggala. Pulau ini merupakan daratan paling barat di Indonesia. Luasnya sekitar 4 hektar nih warga. Dan berada di sebelah barat laut Pulau Breh dan barat Pulau Weh. Pulau terjauh di Indonesia ini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar yang merupakan bagian dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Fakta lainnya, ternyata pulau ini tidak berpenghuni loh warga. Yang menjadi negara nomor 15 terbesar dengan luas 1.905 juta kilometer persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke Koko Rafael yang kali ini mau main tebak hewan. Sama siapa ya? Binatang apakah ini? Ayo. Pernah lihat nggak ini binatang apa ini? Kayak dibina-bina kartun ya? Baru pertama lihat ya. Nggak tahu. Aku kasih clue, huruf depannya A. Ibu Yeni mau jawab mungkin? Nggak tahu, menyerah? Tahu nih kayaknya nih. Kak Sherlyn tahu nih kayaknya nih. Tahu salamander? Nggak tahu. 5, 4, 3. Landak air. Landak air. Salah. Kamu tahu tidak, hewan apakah ini? Axolotl. 50.000 rupiah. Pintar banget. Oke, selamat ya. Selamat ya. Oke, selamat jalan-jalan lagi. Axolotls merupakan hewan amfibi yang banyak menghabiskan waktu di dalam air. Ia termasuk hewan karnivora pemakan daging seperti cacing, serangga, ikan kecil, dan axolotl lainnya. Axolotl bersifat neoteknik, artinya mereka mempertahankan ciri-ciri remaja hingga dewasa. Wah, pantes, mukanya ngegemesin. Ketika bertemu dengan axolotl betina, axolotl jantan akan melakukan tarian hula dengan menggoyangkan ekor dan tubuh bawahnya untuk menarik perhatian. Mirip tarian Hawaii kali ya.
gitu warga.